Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Setiap manusia diberikan modal yang sama oleh Tuhan, yaitu waktu, kesempatan, dan juga kemampuan. Maksimalkan modal itu kalau Anda ingin bisa meraih kesuksesan. Masih di I'm Possible, generasi kreasi. Dari Impossible jadi I'm Possible. Pak Tung, yeah. Banyak sekali inspirasi yang dibagikan, banyak sekali ide-ide bermunculan. Yes. Nah sekarang bagaimana caranya mengubah inspirasi menjadi sebuah hal yang langsung bisa dieksekusi? Dari ide dieksekusi itu gimana cara step-stepsnya? Nah, kalau mau saya berikan satu resep yang namanya 7 resep sukses anti gagal. Jadi resep nomor satunya adalah kita punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Jadi kalau kita belum sukses itu bukan gagal, itu adalah satu proses yang namanya belajar. Jadi kemudian berikutnya setelah kita punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar, yang kedua kita harus mempunyai goal yang SPTM. Apa tuh SPTM? Harus spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Oke. Banyak goal itu tidak menarik sehingga tidak menggairahkan kita untuk mengejar. Misalnya goal yang menarik, kalau kita sukses nanti kita bisa dapat duit. Cuma sekedar duit untuk apa gitu ya. Nggak ada. Tapi kalau kita bisa ngirim, misalnya orang tua kita naik haji, ONH Plus, dan kemudian kita imajinasikan, jadi menarik. Sampai datang di sana, nyium Hajar Aswad, dan kemudian orang tua sampai berlinang air mata, kita keluar apinya. Jadi goal Anda harus menarik. Harus spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Yang ketiga, manusia ini hanya cari nikmat menghindari sengsara. Jadi kita seringkali dikasih strategi seperti apapun, tidak pernah jadi aksi. Kenapa? Karena tidak ada alasan sangat kuat. Jadi yang ketiga ini kita harus punya alasan sangat kuat. Why Anda mau sukses? Tulis. Anda tulis, kalau saya ini ruginya apa? Apakah ya orang yang saya cintai masih hidup kalau saya nunggu 89? Apa iya kalau orang tua saya sakit nanti saya bisa bayarin kalau saya nunggu umur 89 baru sukses? Kenapa enggak start very young and success in very young? Kenapa tidak? Nah kalau Anda sudah punya alasan sangat kuat, nikmatnya apa, luar biasa, dan painful luar biasa, kemungkinan jadi action. Nah yang keempat, resepnya kalau kita mau kemungkinan suksesnya jauh lebih besar, yaitu belajar dari yang terbaik. Anda harus punya jurus namanya MBBKM. MBBKM. Oke. M-nya menemukan. Menemukan siapa orang yang sudah sukses atau siapa orang yang sudah membawa orang-orang jadi sukses. Anda mau belajar tenis dari Roger Federer atau Novak Djokovic, atau Anda belajar dari Nick Boltieri. Dia tidak pernah menang Grand Slam, tapi dia berhasil membawa orang juara-juara Grand Slam. Cari orang yang sukses, atau cari orang yang terbukti membawa orang lain sukses. Kalau dua-duanya jadi satu, seperti Miss Mary, ini ya sudah selesai gitu ya. Sudah, dia jadi coach untuk sukses, dan dia sendiri membuktikan sukses, lebih praktis. Amin. Makanya Pak Tung Desem saya undang ke sini untuk ngajarin tips sukses juga. Sukses yang luar biasa, yang dahsyat ya. Mbahnya dahsyat. Thank you. Terus itu M yang pertama? M-nya menemukan, di mana ada orang sukses. Setelah menemukan, bagaimana orang sukses tadi mau bergaul dengan kita. Kemudian setelah bergaul, bagaimana kita bisa belajar dari beliau-beliaunya orang yang sudah sukses atau membawa orang lain sukses tadi. Kemudian MBBK, bagaimana kita bisa kerjasama dengan mereka. Caranya kok mereka mau kerjasama dengan kita? Karena kita buat mereka win, baru kita win. Kelemahannya kita ketika ketemu orang yang kaya atau orang yang sukses, kita minta 4 hal ini. Satu, kalau tidak minta utang. Yang kedua, minta sumbangan. Yang ketiga, minta kerjaan. Yang paling parah, yang keempat, utang, kerjaan, sumbangan diminta langsung seketika. Itu gak bagus, jadi lebih baik. Karena aja mumpung kali. Kapan-kapan ketemu orang sukses, ya kan? Padahal itu mental yang salah ya. Nah, Anda datang dengan mental, I will help you. Jadi datang, saya bantu Anda untuk jauh lebih sukses. Boleh saya bantu Anda jauh lebih kaya? Oh, mau. Kemudian yang terakhir, MBBKM. M yang terakhir adalah bagaimana mempekerjakan orang-orang yang lebih sukses. Ini level lebih tinggi. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda nggak mungkin bangun rumah nyemen. Pasti Anda cari orang yang lebih sukses nyemen daripada Anda. Anda bisa bayar, Anda bisa bagi hasil, bisa kasih komisi, tapi ada yang lebih penting. Apa? Yang kelima ini. Take action until become habit toward your goal. Jadi ambil tindakan, bukan hanya sekali tindakan. Orang sukses itu bukannya sekali loh. Kayak tadi Dek Yoris tadi, jam 5 pagi bangun sampai jadi habit. Benar. Jadi bukan sekali bangun terus jebret sukses. Enggak gitu ya. Betul. Jadi yang jurus yang sangat penting di dalam, menurut saya yang paling penting dari 7 jurus ini, take action until become habit. Bahkan Anda tidak punya goal, tidak punya alasan sangat kuat, tidak belajar dari orang hebat,
kebiasaan Anda membuat Anda jadi kaya, Anda kaya. Kebiasaan Anda membuat Anda langsing, walaupun Anda tidak punya goal langsing, tetap langsing. Betul. Dan ini benar banget, Atung. Karena orang-orang kreatif itu, mereka juga termasuk orang yang disiplin. Kayak Yoris itu menurut saya salah satu orang kreatif yang sangat disiplin. Makanya dengan kedisiplinannya itu, kreasinya bisa menjadi aksi dan akhirnya bisa menjadi karya. Jadi benar seperti yang Patung bilang. Konsisten, always take action. Always take action, until become habit. Until become habit. Lima udah dibagikan. Lima kita bagi. Dua lagi, Patung. Yang keenam, yaitu ada PML. Peka, monitor, dan lapor. Jadi Anda peka tindakan mana yang membawa Anda arah ke sana. Jadi kemudian Anda peka, monitor, kemudian monitor, dan lapor. Ada yang ajaib, ketika Anda dipaksa lapor, goalnya terkabul. Contohnya saya punya GM, kepengen katam Al-Quran gitu ya. Nggak katam-katam. Nah terus apa yang dilakukan? Saling lapor dan dibagi. Satu hari pokoknya sembahyang itu selesai sembahyang dia akan 4 halaman. Selesai sembahyang 4 halaman dan langsung lapor. Kalau enggak lapor itu ternyata manusia emangnya gue pikirin gitu ya. Jadi peka, monitor mana yang membawa hasil, mana yang tidak membawa hasil. Kemudian lapor. Kalau ada badinya saling lapor, Anda akan jauh lebih sukses. Jadi accountable ya. Accountable. Jadi dia bisa bertanggung jawab dan kalau misalnya lupa atau bolong, ada yang ngingetin juga. Kamu belum push up loh hari ini gitu ya. Kamu belum nabung loh hari ini. Kamu belum kenalan sama orang yang jauh lebih sukses. Anda belum ngajak makan loh. Nah ini. Jadi kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh. Apa? Last but not least gitu ya. Yang terakhir tapi bukan berarti kurang pentingnya. Ya yang ketujuh ini yang namanya persistent dan fleksibel. Persisten terhadap goalnya, fleksibel terhadap caranya. Bukan dibalik, goalnya ini boleh, goal ini boleh, enggak ya. Goalnya deep, terus fleksibel, caranya 1001 jalan menuju ke rumah. Nah ini baru kemungkinan sukses kita akan jauh lebih besar. Langsung harus dipraktekkan ya, karena nggak ada gunanya didengarin tapi kalau nggak dipraktekkan. Jadi ada banyak hal sekali yang dibagikan oleh Patung, juga oleh Yoris. Nah, untuk mengabadikan momen spesial ini, Patung, kita pengen mengabadikan momen dengan Oppo R17 Pro. Terima kasih. Dan seperti biasa, inilah pesan possible saya malam ini. Yang sedang tren, belum tentu keren. Jangan jadi anak muda labil, tapi tegaslah pada tujuan yang telah Anda ambil. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi cek potensi masing-masing. Apakah sesuai dengan kemampuan, dan apakah benar itu yang Anda inginkan. Ide harus dieksekusikan, sehingga bisa berubah menjadi karya. Dan suksesmu pun akan menjadi nyata. Buat terobosan, buat perubahan, dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Muda karya raya, menjadi tua itu adalah kepastian. Tapi sukses di usia muda adalah pilihan. Jadikan itu pilihanmu, jadikan itu tanggung jawabmu. Dan terima kasih Anda semua sudah menyaksikan I'm Possible malam ini. Dan terima kasih juga kepada Oppo. Saya Mary Riana dan Pak Tung Desa Muaringin pamit undur diri dari Impossible jadi I'm Possible. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.